Sony Noda berkemungkinan akan didenda atau digantung perlawanan disebabkan kritik pengadil. Pertembungan Piala FA antara Johor Darul Ta'zim dan Kedah Darul Aman FC di Stadium Darul Aman, Kedah pada Jumaat lalu diselubungi 1001 kontroversi. Keputusan pengadil, Nazmi Nasaruddin untuk tidak memberikan sepekan pengadil buat tuan rumah pada masa kecederaan amat mengecewakan kerana kedudukan terikat 1-1 ketika itu. Ini selepas semakan video bantuan pengadil, VAR, mendapati bek kanan JDT, Shahrul Saad tidak sengaja dalam menampan bola akibat ditolak Fayaz Zulkifli Amin. Pendirian Nazmi itu menyebabkan rata-rata penyokong hijau kuning berang, lebih-lebih lagi selepas perlawanan tersebut berakhir dengan kekalahan buat KDAFC. Perasaan berkenaan turut dikongsikan pemain sayap Sang Kenari, Sony Noda yang meluahkan kekecewaan terhadap mutu pengadilan selepas perlawanan tersebut. Terdapat kemungkinan Sony akan berdepan beberapa bentuk hukuman, namun ia hanya akan diketahui selepas keputusan dibuat pihak atasan. Mungkin kedua-dua hukuman akan dikenakan penggantungan dan denda terhadapnya. Ia akan diputuskan jawatan kuasa disiplin MFL dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, kerana kes ini boleh dianggap sesuatu yang berat memandangkan kritikan dibuat terhadap pengadil. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.